Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Mungkin hari ini kita belajar online dulu karena dengan adanya virus corona ini mudah-mudahan cepat berlalu, kita belajar secara tatap muka. Pokoknya kalian soal cuci tangan sering-sering, hindari kontak langsung dengan orang yang tidak dikenal, social distancing. Oke, baiklah, kita akan belajar tentang IPS, yaitu materi tentang interaksi antar uang. Sebelum kita masuk materi apa itu interaksi antar uang, Ibu akan jelaskan tentang kompetensi dasarnya, yaitu menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar uang negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. IPK-nya yaitu menjelaskan interaksi antar uang, kedua menjelaskan apa itu interaksi antar uang, menjelaskan dampak interaksi antar uang, syarat-syarat interaksi antar uang, dan dampak interaksi antar uang. Baiklah, kita akan masuk ke interaksi antar uang. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah dengar apa itu ruang? Siapa yang tahu? Sudah tahu kan? Oke, ruang di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh manusia atau makhluk hidup untuk tinggal. Masuk ke interaksi. Interaksi merupakan proses yang sifatnya timbal balik, yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Baik, kan sudah mengerti apa itu interaksi, apa itu ruang. Jadi, apa sih interaksi antar ruang? Kalian tahu kan? Cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahan dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang ini dapat berupa pergerakan orang-orang, barang, atau informasi dari daerah tempat asal atau tujuan ke daerah lainnya. Baik, sudah mengerti? Oke. Ibu masuk ke syarat-syarat interaksi antar uang. Yang pertama, saling melengkapi. Saling melengkapi adalah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila wilayah-wilayah yang berbeda komunitas yang dihasilkan. Contohnya, wilayah A menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah B itu menghasilkan buah-buahan. Kemudian wilayah A ini membutuhkan sayur-sayuran, sedangkan wilayah B ini membutuhkan sayuran. Jika pada masing-masing wilayah itu memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah B dengan melalui aktivitas perdagangan atau disebut dengan jual beli, atau kita sering saling melengkapi. Apabila wilayah A kekurangan, maka wilayah B akan membantu juga. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervensi opportunity, yaitu kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik, ialah sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Apabila seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan menghasilkan aktor, jarak serta biaya dalam memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya beli buah-buahan. Misalnya wilayah A beli buah-buahan wilayah B, namun jika diketahui terdapat wilayah C dan juga memiliki penghasilan buah-buahan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat serta ongkosnya transportasi lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara A dengan B juga ikut melambat. Misalnya, wilayah A membeli menghasil buah-buahan, wilayah B menghasil sayuran, wilayah C menghasilkan ikan. Maka wilayah A ini membutuhkan ikan yang banyak. Maka
ada kesempatan antara A dengan B dengan C juga wilayahnya. Maka ada yang kesempatan antara wilayah ketiga-tiganya. Selanjutnya adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transfer. Adalah pengangkutan barang maupun juga barang itu barang yang juga memerlukan biaya transportasi. Biaya dalam interaksi tersebut harus lebih rendah jika dibanding dengan keuntungan yang didapatkan. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar uang tersebut tidak terjadi. Misalnya lebih besar pengeluaran dari pendapatan, maka tidak terjadinya interaksi antar uang, maka adanya keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Maka kemudian transfer serta biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada kesediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Apabila kita mentransfer barang ke satu tempat dengan biayanya yang cukup mahal karena sarana dan prasarana yang menuju jalan tersebut mahal, maka tidak akan terjadi interaksi antar uang yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Jalan yang rusak serta sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadi suatu interaksi antar uang karena biaya dalam mencapainya itu lebih mahal. Contohnya gini, seorang akan menjual buah-buahan ke wilayah A ke wilayah B. Wilayah A akan menjual ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan yang parah, cukup parah. Jalan-jalan berlubang, banyak jalan berlubang juga karena mungkin buat semua wilayah itu membiayai cukup mahal, akibatnya tidak bisa dilalui. Oleh karena itu, orang tersebut tidak bisa dilalui dan tidak bisa menjual wilayah buah-buahan ke wilayah B, maka tidak akan terjadi interaksi antar uang. Selanjutnya itu contoh bentuk interaksi antar uang. Yang pertama itu adanya ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ya, ekspor yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Contohnya, produk hasil negara kita ini dijual ke negara lain. Produk hasil negara kita jual ke negeri, luar negeri, maka adanya pendapatan bagi negara kita. Seperti misalnya kita negara Indonesia penghasil pertanian cukup besar, maka akan kita ekspor ke luar negeri ke negara-negara yang kurang dari pertanian, hasil pertaniannya. Yaitu selanjutnya tentang impor, kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya kan Indonesia belum bisa memproduksi kayak seperti mobil, motor, elektronik, maka negara dari misalnya negara Cina, apalagi Korea, negara-negara yang menghasil elektronik, barang, motor, maka dia akan mengimpor ke Indonesia. Selanjutnya, manfaat ekspor dan impor. Yang pertama, barang produksi kita akan lebih dikenal oleh negara lain. Yang kedua, membantu mencukupi kebutuhan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, barang-barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, Ibu masuk ke selanjutnya tentang bentuk-bentuk interaksi antar uang. Yang pertama, mobilitas penduduk. Suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan antar manusia. Mungkin perpindahan antara satu desa A ke desa B karena misalnya desa B ini perdagangannya cukup besar, orang juga pekerjaan cukup banyak karena wilayah B. Kedua adalah komunikasi. Suatu bentuk interaksi dengan melalui perpindahan ide, gagasan, serta informasi seperti pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengirim informasi melalui media sosial atau kita melalui internet juga sama kan, melalui atau kita juga secara langsung memberikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga adalah transformasi. Suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi.
Selanjutnya kita ke ada ekspor dan impor. Selanjutnya tentang dampak interaksi antar uang. Yang pertama, meningkatkan perdagangan dengan sistem dalam perdagangan suatu daerah sehingga meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua, terbentuknya kerjasama antar daerah melalui perdagangan. Ketiga, keuntungan kita semakin diraih, maka keuntungan itu semakin banyak oleh negara kita. Keempat, mobilitas sosial semakin upgrade dan mengikuti perkembangan zaman. Kelima, kegiatan-kegiatan sosial selalu aktif dengan perkembangan organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan potensi-potensi negara. Potensi negara Indonesia, yang pertama, perdagangan. Karena keanekaragaman sumber daya alam serta letak Indonesia yang sangat strategis, maka Indonesia dengan dikenal dengan perdagangan internasional. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, sejak zaman pemerintahan kerajaan Nusantara ini dikenal nenek moyang ini mempunyai hubungan yang dengan baik dengan Cina, India, Eropa. Kedua, potensi industri. Karena memiliki sumber daya manusia dan tenaga yang melimpah, maka banyak potensi-potensi industri yang bisa dikembangkan oleh negara Indonesia sendiri. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu akan memberikan materi selanjutnya tentang Baiklah, itu dari penjelasan dari Ibu. Ibu akan memberikan sebuah video. Kalian tonton, kalian simak, dan kalian catat ya. Perwakilan Malaysia Tun Abdul Razak, Perwakilan Thailand Panat Koman,
Perwakilan Filipina Narciso Ramos, Perwakilan Singapura Raja Ratnam. Kemudian, disusul dengan masuknya negara Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari tahun 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli tahun 1985, Laos pada tanggal 23 Juli tahun 1987, Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1997, Kamboja pada tanggal 16 Desember tahun 1998, dan Timor Leste. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu. Kalian catat. Dicatat nanti kalau misalnya kita insya Allah kita bertemu dengan tidak adanya virus corona ini, Ibu akan kumpul catatan kalian dan Ibu nilai. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.